menggunakan pesawat Japan Airlines, guys. Dan setelah itu mereka akan pergi ke Bandara Haneda di Jepang karena harus naik pesawat lagi, jadi pesawatnya transit dulu baru naik lagi. Dan untuk tempat syutingnya itu ada di kota Matsuyama dan perairan Ehime di kota legendaris Tsushima City. Nah, tentu hal ini akan menjadi kebahagiaan tersendiri buat Haiku, akan tetapi di sisi lain juga merasakan sedih. Kebahagiaannya di mana si cantik Haiku Kinderbaker bisa melangsungkan pekerjaan nih. Kan di sana bekerja, tapi kan bisa juga sambil liburan di Jepang. Apalagi Haiku itu mengaku bahwasannya ia belum pernah tuh pergi ke Jepang dan suka dengan makanan khas di sana, terutama sushi. Nah, untuk kabar buruknya atau kesedihannya, si cantik Haiku harus berpisah nih sama Daddy, sama Mommy. Jadi ia so pasti akan merasakan kangen dengan situasi dan kondisi ketika di Jakarta, di Cibubur. Mungkin juga akan kangen sama kafe Koko, terus masakan-masakan yang ada di sana. Apalagi ini, so Haiku juga pasti akan ada sedikit rindu untuk Bang Azov tentunya, karena mereka juga sepasang kekasih yang menjalin hubungan dengan Backstreet, dan sekarang mungkin mereka juga masih fokus pada project masing-masing karena terpisah oleh judul sinetron, jadi mereka harus selalu profesional untuk itu. Dan juga Bang Azov lagi di ide garasi situnya sekarang, kemarin ada obrolan tentang mindset dan juga karma nih. Yuk langsung saja kita simak videonya Bang Azov. Di situ Bang Azov terlihat sangat bijak banget guys dalam percakapannya, karena kita tahu Bang Azov itu tipe orang yang cerdas juga. Selain ganteng, Bang Azov orangnya itu pinter gitu, jadi ya emang idaman para wanita. Apalagi si cantik Haiku Vanderveer, jadi mereka memang sangat cocok. Yuk langsung saja kita lihat videonya berikutnya.